yang baru saja mengikuti channel ini, sila tekan subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapatkan berita lebih menarik selepas ini. Kurang 24 jam selepas pengarah Syamsul Yusof keluar dari gua, berjanji mahu membuat pendedahan tentang kemelut rumah tangganya dalam masa terdekat. Isterinya, Puteri Sarah Liana pula tampil dengan respons berbaur sinikal, tanpa menyebut nama mana-mana pihak. Puteri Sarah atau nama sebenarnya Puteri Sarah Liana Megat Kamarudin menyatakan, terdapat individu yang akhirnya keluar dari persembunyian, tampil bersuara seolah-olah menjadi mangsa keadaan. Sudah keluar gua tetapi berlagak seperti mangsa pula. Tidak mengapalah, janji selesai. Bak kata orang, kekal ada kelas, katanya dalam satu perkongsian instastory hari ini. Difahamkan, perkara tersebut dipercayai maklum balas kepada kenyataan pengarah filem Mat Kilau Terbabit yang berjanji akan memberi penjelasan tentang dakwaan sudah beristeri dua. Dalam hantaran berasingan, Sarah yang masih bercuti di Jepun itu menitipkan pesanan Tahun Baharu 2023 kepada kaum wanita agar bangkit menjadi lebih kuat dalam banyak hal berbanding lelaki. Tahun 2023, para isteri lebih daripada kaum lelaki itu sendiri. Heads up, bangkit, kita semua kuat, katanya lagi. Pesanan tersebut dititipkan Puteri Sarah bersama tangkap layar perkongsian kisah rumah tangga berkisarkan pengorbanan seorang isteri dalam menghadapi kemelut rumah tangga. Sejak awal tahun lalu, kisah rumah tangga pasangan berkenaan menjadi bualan hangat ramai selepas Puteri Sarah mendedahkan diganggu oleh orang ketiga. Tidak tahan dengan gangguan tersebut, dia nekat memfailkan saman dan perintah injunsi kepada wanita tersebut. Difahamkan, individu tersebut bakal diheret ke muka pengadilan pada Ogos depan. Kemelut rumah tangga mereka semakin memuncak apabila Syamsul didakwa sudah bernikah di selatan Thailand dengan Irakaza. Syamsul menjelaskan dakwaan tersebut fitnah dan bertegas mahu mengemukakan saman terhadap Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Jawi sebanyak RM10 juta atas dakwaan menyebarkan maklumat palsu.